pukul 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ridho di channel Belajar Sampai Akhir Hayat. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menghilangkan semua iklan yang ada di HP kita. Terkadang kita saat bermain game atau bernavigasi di suatu aplikasi ada banyak iklan, jadi kita agak malas dengan aplikasi atau game yang kita mainkan. Kita gunakan aplikasi yang bernama Telusuri APL GB WhatsApp, WhatsApp P3 Put Telepon File Manager Plus 4G Switcher Actions Services AdGuard AdGuard. Silakan teman-teman bisa download di deskripsi saya atau di Play Store, tuliskan saja AdGuard. Coba kita setting-setting dalamnya. Kita buka aplikasinya. AdGuard. Usap kanan. This letter is protection on and off when it's green or is not. Disable hints. Kembali ke atas button, AdGuard. Periksa pembaruan. Siapa lagi? Uncheck cap. Di sini ada kotak centang. Defaultnya belum tercentang. Kita centang dulu biar aktif ya. Kita usap dulu kanan. Kita lihat menu-menunya apa aja di bawah ya. Proteksi sedang tidak aktif. Proteksi tidak aktif. Sejak 1 Mei 2020.00. Iklan diblokir, 0. Pelacak diblokir, 0. Terus. Ancaman diblokir, 0. Data disimpan, 0 KB. 79%, 100%. 79% iklan diblokir ya, dari 100%. Progress bar position, 79. HTTPS filtering is off. Turn on button. The main switch. This letter is protection on and off when it's green, disable hints. Kembali ke atas button. Hanya itu menu-menu ya teman-teman. Kita aktifkan dulu. Siap mana? AdGuard. Periksa pembaruan. Uncheck it. Uncheck it, kita cek. AdCamp merupakan sebuah VPN lokal. Siap kanan. AdCamp merupakan sebuah VPN lokal. Ada peringatan seperti ini. Kita siap kanan. Ini berarti bahwa AdCamp tidak mengalihkan lalu lintas Anda melalui server jarak jauh. Penyaringan dilakukan langsung di perangkat Anda. Buat VPN lokal button. AdCamp merupakan sebuah VPN lokal. Ini berarti bahwa AdCamp tidak mengalihkan lalu lintas Anda melalui server jarak jauh. Penyaringan dilakukan langsung di perangkat Anda. Buat VPN lokal button. Buat VPN lokal button. Kita klik. Silakan tunggu. AdCamp permintaan sambungan. Permintaan sambungan. AdCamp ingin menyiapkan sambungan VPN yang memungkinkannya memantau trafik jaringan. Terima hanya jika Anda mempercayai sumber. Muncul di bagian atas layar Anda saat VPN aktif. Batal button. Oke button. Oke. AdCamp. Oke, sekarang AdGuard sudah aktif. Jadi iklan-iklan di tempat teman-teman semuanya sudah 79% diblokir. Bagaimana jika kita ingin 100% bisa terblokir semuanya? Kita siapkan lagi. Proteksi sedang aktif. Ya. Cek. Sudah tercentang. Proteksi sedang aktif. Proteksi sedang aktif, berarti sudah aktif proteksinya. Sekarang kita siapkan lagi. Sejak 1 Mei 2020.00. Jika teman-teman ingin menonaktifkan, ya tinggal dicentangnya, dihilangkan saja ya. Iklan diblokir, 0. Iklan blokir, 0. Pelacak diblokir, 0. Oke. Ancaman diblokir, 0. Oke, terus. Data disimpan, 0 KB. Terus. 79%, 100%. 79%, 100%. Oke, terus. Progress bar position, 79. Terus. HTTPS filtering is off. Terus. Turn on button. Di sini ada turn on button. Kita klik 2 kali. Biar iklannya 100% lenyap. Silakan tunggu. Pemasak text box. Gunakan sidik jari untuk melanjutkan. Gunakan sidik jari, semoga jariku tidak basah nih. Enggak, tak usap-usap jarinya. Beri nama sertifikat. Kita suruh memasukkan sertifikat biar nanti iklannya terblokir 100%. Penggunaan kredensial AdGuard certificate text box. Ini namanya AdGuard sertifikat, kita defaultnya aja. Penggunaan kredensial Combo box VPN dan aplikasi. Catatan, penerbit sertifikat ini dapat memeriksa semua trafik dari perangkat. Paket terdiri dari satu sertifikat CA. Batal button. Oke okay button. Oke. Okay. AdGuard. Kita siap kanan. Kembali ke atas button. AdGuard. Periksa pembaruan. Terus. Cek. Proteksi sedang aktif. Sejak 1 Mei 2020.00. Terus. Iklan diblokir, 0. Terus. Pelacak diblokir, 0. Ancaman diblokir, 0. Data disimpan, 0 KB. The main switch. This letter is protection on and off when it's green or is not. Disable hints. Kembali ke atas button. Disable hints. This letter is protection on and off when it's green or is not. Itu ya. Disable hints. Disable hint. Kita klik juga biar hilang nanti notifikasinya.
Oke, sebagai kenal. Kembali ke atas button. Add card. Periksa pembaruan. Cek. Proteksi sedang aktif. Sejak 1 Mei 2022 03.0 iklan diblokir, 0. Pelacak diblokir, 0. Ancaman diblokir, 0. Data disimpan, 0 KB. Kembali ke atas button. Nah, sekarang sudah seperti itu tampilannya ya. Yang tadi ada disable dan turn on sudah hilang. Ada persentase 79 dari 100% sudah hilang juga. Berarti iklan sudah berhasil kita musnahkan. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Saya Rifli Tukwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.